Welcome to my YouTube channel. Okay, untuk malam ni, okay, kasi dah malam ni, dah pukul 10:30 malam. Aku ada habis buat kerja, jadi aku rasa macam nak makan sesuatu yang bersup dan yang pedas. Okay, jadi hari ni kita try ni. Maggi baru yang dinamakan ialah ghost pepper perisa daging cendawan pedas. Okey, aku nak beli satu bungkus ni. Okey, dalam satu bungkus ni dia ada 4. Okey, dia ada 4. Satu bungkus ni dia ada 4 4 keping. Jadi aku nak beli dengan harga dia RM10.98 je tu lah lebih kurang. Sebab so, sekarang ni aku mah tak dekat KL. So aku mah sekarang main dekat Johor. Rezeki kat sini kali ni kan. Jadi kita, aku kata kita masak dulu kan, lepas tu baru kita makan. Okay, kita tengok kan mie dia. Oh, mie dia besar. Besar-besar macam ni mie dia. Susah. Macam macam ghost pepper yang ghost pepper cup dulu yang aku makan, dia kali hitam. Tapi kali ni dia color kuning biasa lah. Maggi, maggi kuning biasa. Okay, ni dia ada dia punya add to your dare. Oh, yang ni yang jahat ni. Yang jahat ni. Nampak color dia tak merah sangat kan. Tapi ni jahat ni. Mesti padu gila ni rasa dia. Lepas tu dia ada perisa dia. Apa ni? Oh, ni dia punya garnishing. Okay, dia punya garnishing ni. Nampak dia punya garnishing. Okay. Wah, ada creamer lah, creamer. Wah, jangan kata ni macam Mami Tea Life Boba. Ada creamer. Lepas tu ini dia seasoning powder. Okay, so jadi yang ni digabungkan dengan yang ni. Oh my god, sebab dia tulis kat situ nampak tu, dare, add if you dare. Okay, air pun dah mendidih. Sekejap, kita try buat dulu. Okay, aku dah masak eh. Dah masukkan dia punya cream, dah masukkan dia punya creamer, dah masukkan dia punya seasoning, dan dah masukkan dia punya garnishing. So dia jadi macam ni lah. Rasa dia macam ni lah. Macam dia punya colour, macam colour ni tau. Apa tu? Macam colour Maggi curry pun ada. Macam colour asam pedas pun ada. Wah. Wih, pedas weh. Ni aku mah belum masukkan lagi ni tau, cili ni. Belum masukkan cili ni lagi dah pedas tau. Belum masukkan cili ni lagi dah pedas. Nak tengok colour je. Okay, yang kita tengok colour dia. Colour macam ni lah. Dare ke? Dare ke nak letak cili ni? Dia pun dah pedas ni.
Perisa daging mushroom pedas. Perisa daging cendawan pedas. Takut dulu nak letak cili ni. Gila lah. Ni pun dah pedas tu. Masuk cili ni. Okay lah. Kita dare. Kita dare. Dare to challenge. Okay. Kita kacau. Okay. Kita kacau. Boleh kita try rasa eh. Kita rasa. Tengok apa jadi. Pedas tu. Pedas gila. Okay. Kita try makan eh. Gila lah. Aku mah gila weh. Aku mah dah gila malam ni weh. Aku mah dah gila. Okay, jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia panas satu hal. Dia pun pedas juga satu hal. Jadi kita campurkan satu hal dan satu hal jadi dua hal. Takutnya. Tapi ingat ini bukan mukbang, ini food review aja. Jadi kau tak habis yang marah. Gila. Satu bite pun dah pedas ni. Macam mana aku nak habiskan ni semua? Gila ni. Jadi korang yang tak tahan pedas tu, tolong jangan cuba weh. Tolong jangan cuba. Kalau nak cuba pun, make sure standby banyak air, ataupun standby susu, ataupun standby yogurt. There to challenge. Tu sebab tu dia letak kat paket tu tadi. Add if you dare. Pada dalam muka aku. Nak dare sangat kan? Ha. Dare lah. Oh, kita pedah weh. Yang ni dengan Maggi ghost pepper hitam tu sama pedas lah. Tapi rasa yang ni lebih pedas sikit lagi kot. Sebab yang Maggi hitam tu je jenis kering. Yang ni jenis sup. Jadi sup lagi pedas.
Okay guys, aku rasa memang tak habis ni. Memang aku tak boleh habis ni. Pedah gila weh. Pedah gila weh, pedah. Jadi tak boleh cakap. Jadi kalau korang suka, like video ni, share dan subscribe. Okay, so sampai jumpa nanti dengan food review yang terbaru, yang terbaik tak cakap lah, dah. Sampai jumpa lagi. Aku mana teruskan makan. Kalau berjaya, kalau tak berjaya, okay, halal lah ni eh. Sampai jumpa lagi weh. Sarangi.